dia sebarang penjualan yang melibatkan aset anak syarikat kerajaan negeri seperti PKNS, dia mesti dia buat secara terus. Dia mesti diberikan alasan kepada rakyat kenapa penjualan itu mesti dibuat. Apa keperluan dia kepada rakyat? Apa untungnya rakyat dalam penjualan itu? Kalau selama ini pihak pembangkang sering melaung-laungkan tentang keterusan, kita juga menuntut keterusan kerajaan negeri Pakatan Rakyat, Pakatan Pembangkang di negeri Selangor, supaya penjualan ini dibuat secara tender terbuka. Secara tender terbuka, dan sebelum tender terbuka dibuat, penjelasan kepada rakyat mesti dibuat. Apa perlu aset ini dijual, untuk apa, apa untung rakyat dari segi penjualan ini. Kalau sekadar jadi menteri besar hanya nak jual aset negeri, aset kerajaan, saya ingat ini bukan menteri besar yang cakap. Sebab itu saya yakin penjualan ini sedikit sebanyak berkait rapat dengan mood pilihan raya yang semakin dekat. Saya yakin hasil penjualan ini akan ada komisen kepada Pakatan Rakyat untuk digunakan bagi menghadapi pilihan raya yang akan datang. Saya yakin. Buat kata orang tua-tua, kalau tidak apa-apa, masakan tempua besaran rendah.